Selamat datang adik-adik. Kembali lagi bersama saya Arya Setiawijaya Putra. Kali ini kita akan membahas tentang biokimia pangan. Apa sih biokimia pangan itu? Dan ilmu-ilmu apa saja sih yang kita pelajari? Dan susah nggak sih mempelajari biokimia pangan? Jadi, apakah biokimia itu mempelajari tentang kimia atau mempelajari tentang biologi? Biokimia adalah gabungan dari kedua ilmu tersebut. Biokimia mempelajari tentang bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi menghasilkan energi, menurunkan sifat genetik, mengubah molekul menjadi sederhana, dan masih banyak lagi hingga mampu melangsungkan proses kehidupan. Lalu, bagaimana dengan biokimia pangan? Biokimia pangan itu sendiri merupakan bagian dari biokimia yang lebih difokuskan pada pemahaman reaksi biokimia dari bahan pangan. Bagi para mahasiswa teknologi pangan di berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri, mata ajaran biokimia pangan atau biokimia atau kimia biologi pada umumnya merupakan mata ajaran wajib karena memberikan dasar pemahaman untuk berbagai mata ajaran lain seperti misalnya metabolisme, teknologi fermentasi, fisiologi bahan pangan, pangan fungsional, biokimia nutrisi, mikrobiologi pangan, kimia pangan, hingga bioteknologi pangan. Jadi itulah yang akan kita bahas di mata kuliah biokimia pangan. Jadi adik-adik, selamat mempelajari ya nanti. Ini mata pelajaran yang tidak susah kok. Ini sangat mudah apabila kalian ingin memahaminya. Terima kasih.